Kasih Pak. Ini Bapak meneliti segede-gedena implementasi pendidikan agama Islam itu gede banget. Kan PAI itu banyak kan? Iya. Ada 5 kan? Bahasa Arab, Quran Hadis, ya, fikih, fikih akhlak. Ah, Bapak mana? Fokusnya kemana? Di sekolah tersebut yang apa namanya yang dipelajari itu secara umum, jadi bukunya itu di, kalau fikih bahasa Inggris besar itu kan kalau dialih-alihnya secara satu kalau sekolah itu sudah ada bukunya PAI, jadi dalam satu cakupan dalam satu buku itu alat terhadap Allah, alat terhadap Rasul, alat terhadap diri sendiri, alat terhadap fauna. Jadi mana Bapak itu mau fokus ke mana? Nilai religius mana? Religius ke fikih dan ke apa namanya? Ke sesama manusia. Nah sekarang fikih, fikih apanya? Fokusnya ke mana? Kan fikih ada fikih Toharoh, ada fikih Munakahat, fikih Jinayat, ya siasat. Kemana? Yang pokoknya Bapak mau fokus ke mana sih penelitian ini? Gak bisa Pak, semuanya ini diteliti gak bisa. Coba sok, ke mana tak Bapak? Menurut ke mana? Bentuknya yang di apa yang saya kaji di sini seperti hanya dalam ucapan hormat kepada guru, sayang kepada guru. Nah, itu saya udah aja satu hormat kepada guru. Itu fokuslah. Ini tesis Pak, bukan karangan makalah. Ini tesis hasil penelitian. Bukan karangan asal-asalan. Jadi Bapak fokus kemana? Misalnya perilaku hormat terhadap guru. Satu aja Pak. Bentuknya bentuk penghormatan pada guru banyak. Ada dengan ucapan, ada dengan tindakan. Coba, coba. Makanya batasnya di sini apa? Batasan masalahnya. Tapi saya juga belum paham ini. Nilai-nilai religius itu apa Pak? Harus fokus Pak. Gak bisa kalau tujuan ini gak bisa. Itu harus jelas tujuan dan apa nilai religius yang akan dituju Bapak itu apanya. Nah tergantung di situ ada masalah apa tuh siswanya ke di sini seperti apa. Misalnya nakal, ya. Bahasanya kasar, yang perilakunya jorok, yang terjadi seperti itu. Iya makanya fokusnya ke situ. Nah fokusnya ke situ ke apakah ke ucapannya kan dengan bahasa santun, ya, ya bahasa santun aja Pak. Jadi itu dalam tutur kata Pak, dalam tutur kata itu banyak masalahnya. Nah jadi sok fokusnya kemana nih Bapak ini? Nilai religiusnya kemana? Kalau memang PAI-nya tidak bisa dibatasi. Tapi kalau saya, kalau nilai religius itu kalau berkaitan dengan tutur kata berarti fokusnya ke akhlak. Ya, bukan ke fikih. Ke akhlak. Ya. Kan akhlak itu belajar tentang cara berbahasa. Nah, tolong dibatasi, Pak, ya. Saya belum paham betul ini apa Bapak. Nilai religius itu luar biasa. Ya, dibatasi. Jadi nanti, oke judulnya begini, tapi nanti dibatasi. Implementasi pendidikan agama Islam apa? Misalnya bidangnya akhlak. Ya. Misalnya nanti implementasi pendidikan akhlak. Gitu ya. Dalam membentuk sikap religius dalam bertutur kata. Nah, gitu kan? Jadi batasi Pak. Jadi enggak mungkin Pak kita bisa meneliti semua. Jadi kalau ini masih umum. Oke, satu ya itu masalah. Harus jelas. Nah, kemudian Bapak tolong lihat daftar isi Pak. Ini tidak mengikuti struktur ya, struktur penulisan karya ilmiah dari panduan kita ini. Bapak mengarang aja. Nah, bab 1 itu pendahuluan. Isinya itu ada 5 Pak, yang paling pokok.
satu latar belakang masalah, dua B perumusan dan batasan masalah. Di sini Bapak mempertanyakan penelitian. Ya. Kemudian yang ketiga, tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan ada dua, umum, khusus. Manfaat ada dua, teoretik, praktis. Gitu, ya. Kemudian asumsi dan pertanyaan penelitian. Bapak mau enggak ada? 21. Poin B pertanyaan penelitian. Iya, tapi asumsinya enggak ada. Makanya pertanyaan penelitian itu strukturnya itu setelah tujuan. Tidak mungkin bisa kita bertanya dulu kalau tujuannya tidak jelas. Jadi harus ada tujuan dulu, kemudian baru bertanya. Ya. Ikutilah latar belakang, perumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, asumsi dan pertanyaan penelitian, baru prosedur penelitian atau disebut metode penelitian. Nah, di bab 1 itu metode penelitian itu hanya selintas, Pak. Hanya menggambarkan aja bahwa penelitian ini nanti akan dilakukan prosedur pendekatan penelitiannya apa, metodenya apa, lokasi penelitiannya di mana, sumber datanya siapa, kemudian teknik pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi atau studi dokumentasi, kemudian teknik analisis datanya ada reduksi data, kemudian display data dan sekular. Itu aja Pak, di bab 1 itu aja itu. Nah, kemudian bab 2 Pak, bab 2 Bapak ini kajian pustaka. Itu dalam buku panduan kita ini sudah ada landasan teologis A. A landasan teologis. Ini cari Quran, hadis yang berkaitan dengan masalah itu. Yang Bapak tadi yang berkaitan dengan tutur kata yang baik, ya. Nah, pendidikan yang baik itu apa? Dalil. Kemudian landasan filosofisnya berkaitan dengan filsafat apa yang menjadi dasar pemikiran Bapak dalam penelitian yang melandasi apa penelitian ini, filsafat apa. Kemudian landasan nilai. Nilai-nilai apa yang Bapak ingin kembangkan? Nilai etik kah? Nilai etis kah? Nilai logik kah? Nilai teologis kah? Atau nilai teologis kah? Ya, yang digunakan, yang ingin dicapai. Kemudian D, landasan teori. Nah, teori apa yang Bapak gunakan? Di sini harusnya ada teori pendidikan, ada teori nilai. Pak, ada teori nilai dan teori pendidikan itu harus ada. Kemudian, nah, yang Bapak jelaskan di sini itu adalah baru konsep dasar, Pak. Ini hanya baru konsep dasar, Bapak ini. Nilai religius apa, tingkat perkembangan religius apa, nah ini makanya baru konsep dasar. Nah kalau bisa dasar itu jelaskan apa yang ada di sini, di judul. Apa sih pendidikan agama Islam itu? Apa isinya? Apa ruang lingkupnya? Apa macam-macamnya? Nah, itu. Kemudian nilai religius itu apa? Nah itu baru konsep dasar yang Bapak tulis. Kemudian baru hasil penelitian yang relevan itu ambil dari jurnal. Dari jurnal, cari jurnal. So banyak-banyaknya 15 minimal. Ya, download dari internet. So pasti hasil penelitian Bapak ini, penelitian ini sudah ada oleh penelitian yang lain. Nah, makanya saya kira menolong Bapak untuk hasil penelitian itu bisa menolong dari jurnal. Hasil penelitian orang lain di Bapak-Bapak kaya dasar oleh Bapak. Ya. Nah, kemudian prosedur penelitian bab 3, saya kira tinggal perbaikan sedikit-sedikit. Kemudian bab 4, Pak. Hasil penelitian, temuan, interpretasi dan pembahasan. Jadi isinya 4 bab itu. Gambaran umum hasil penelitian, yaitu berkaitan dengan lokasi penelitian. Kemudian temuan. Nah, temuan itu adalah berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Misalnya satu yang berkaitan dengan apa, dua apa, dan apa. Kemudian interpretasi, tafsiran Bapak terhadap temuan itu.
data temuan itu apa menurut Bapak, pandangan Bapak. Kemudian baru pembahasan. Pembahasan juga tiga, Pak. Yaitu sesuai dengan temuan itu dibahas dalam pendekatan teori yang sudah dikutip di bab 2. Ya. Jadi jangan ngarang. Itu sudah ada. Apakah teori itu membenarkan hasil penelitian Bapak, menguatkan, atau justru teori ini adalah justru mengoreksi apa yang ada di lapangan. Nah, baru simpulan, implikasi, dan pembahasan. Jadi itu, Pak. Nah, kalau bisa perbaiki lagi nih cara menulisnya, cara strukturnya tetap ikuti aturan panduan yang ada di Indonesia. Oke, saya kira itu, Pak Pimpinan. Ya, terima kasih. Nanti sama ya, bahwa di bab 1 itu tidak sesuai dengan buku panduan. Jadi dari latar belakang langsung saja ke pertanyaan, mana rumusan masalahnya. Ini enggak ada sama sekali ya, rumusan masalah. Kemudian juga analisis datanya juga tidak ada. Metode penelitian juga tidak ada. Menjelaskan di situ karena bab 1 itu adalah gambaran apa yang akan Anda lakukan. Analisis data. Lalu apa yang Anda lakukan dari data yang data yang Anda dapatkan untuk menganalisisnya? Coba lihat halaman 49. Lakukan operasionalnya dari data-data yang sudah Anda dapatkan. Ya ini kan Anda menjelaskan di sini, malah di sini hanya Anda menjelaskan macam-macam analisis data. Nah lalu prakteknya yang Anda praktekkan dalam macam-macam analisis data itu apa? Malah ada di sini menjelaskan analisis induksi, analisis deskriptif, bahkan ada yang saya mencengangkan ini, meskipun cara ini membatasi kamu karena hanya dapat memuat satu variabel dependen, ini kok ada bahasa kamu segala di dalam. Masya Allah, gimana ini, Anda ngutip dari mana ini ya. Ada analisis faktor ini, bahasan apa ini, faktor kuantitas. Coba di ini lagi, bahwa analisis data di sini yang dimaksud analisis data hasil daripada Anda menyimpulkan hampir dari teks, dari wawancara, dari dari dokumentasi, dan juga dari observasi ya. Nah, itu ada analisis. Nah cara menganalisis datanya itu beda lagi, karena ini yang Anda jelaskan itu kuantitatif bukan kualitatif. Tuh, nah coba nanti diperbaiki lagi, kalau yang tidak paham nanti bisa dikonsultasikan juga kepada kami. Bab 4 sudah terus kesimpulan. Kesimpulan yang Anda tanyakan itu tidak sesuai dengan yang Anda simpulkan. Coba nomor 2, apa itu Anda menjelaskan tentang apa di kesimpulan? Ya, di bab 5. Pertanyaan penelitiannya apa bab 5 nomor 2? Apa pertanyaannya? Pertanyaan penelitiannya, bagaimana proses implementasi pendidikan agama Islam dalam membangun nilai-nilai religius di lingkungan sekolah? Oke. Udah cukup itu. Coba dilihat kesimpulan. Menjalin hubungan baik antara apakah itu jawabannya? Karya tulis ilmiah itu ada prinsip keajegan, ya. Ada keistiqomah, ada yang konsistensi dari bab 1 sampai bab 5 itu konsisten. Baik, ini menjadi catatan Anda. Terima kasih. Sudah saya sama dengan bahan di sini adalah implementasi.
kalau diganti ini harus dibongkar lagi di semua. Oke. Yang kedua, tujuan penelitian, kemudian pertanyaan penelitian itu harus itu dibahas di dalam ini sebagai dasar di dalam pembahasan harus mengacu kepada tujuan dan pertanyaan penelitian. Coba pertanyaan penelitiannya, tujuan dan pertanyaan penelitiannya ada berapa? Dengan hasil penelitiannya kan? Nah, jadi nanti pakai apa hasil penelitiannya satu ano, dua ano, tiga ano, empat ano. Pembahasannya dibahas satu ano, dua ano, tiga ano, empat ano. Kemudian interpretasinya satu ano, dua ano, tiga ano, kan? Ya. Nah kemudian nanti harus sesuai antara pertanyaan penelitian, hasil penelitian dan kesimpulan. Kalau pertanyaan penelitiannya empat, yang diteliti juga harus empat. Kesimpulannya juga harus empat. Ya? Kalau penelitian empat ya. Sudah. Bahwa pertama disesuaikan ya dengan pedoman dasar di sini kan, jangan seingin kita kan, ada pedomannya kan, A, B, C, D, E, sebagainya. Kemudian yang kedua sama dengan Pak Hussein tadi, tidak ada, ini hanya deskripsi saja, hasil penelitian. Interpretasi dan pembahasan tidak ada tambahan ya. Kalau memang di dalam deskripsi hasil penelitian ada interpretasi dan pembahasan, itu ulang nanti. Jadi deskripsi itu apa adanya, kan? Nah, implementasi pendidikan agama Islam di sekolah itu apa adanya ditulis per, ya, dan interpretasikan, kan? Kemudian dikaji, kan? Kemudian tadi saya menulisnya pertanyaan penelitian, pembahasan dan sebagainya itu harus sama. Jangan pertanyaan-pertanyaan kemana, pembahasan kemana, kemudian kesimpulan kemana, kan? Ya? Ya, kalau tadi diperbaiki, kan saya, kita cek lagi dalam ujian yang kedua. Terima kasih kepada Pak Dr. Hussein dan Pak Asep Ahmad Kandar dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini termasuk ke dalam kategori pengambilan tidak terhadap Allah dan Allah. Assalamualaikum. Nah, sekarang bilang ngopi tadi. Aduh, segar banget.